Marah karena ditolak berhubungan intim, seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur menyebarkan foto dan video mesum kekasihnya yang masih di bawah umur ke media sosial. Tidak hanya itu, pelaku sengaja menggunakan video ini untuk memeras korban. Seorang pria warga Pulung, Ponorogo, Jawa Timur ditangkap aparat Satreskrim Polres Ponorogo karena mengunggah dan menyebarkan foto dan video syur kekasihnya sendiri ke media sosial. Pelaku mengaku sengaja merekam dan menyimpan adegan asusila ini untuk memeras korban yang masih berusia 16 tahun dan pelajar SMK. Pelaku akhirnya menyebarkan video ini karena kesal ditolak saat mengajak korban untuk berhubungan intim. Jadi saat ini Polres Ponorogo melakukan proses penyidikan terkait dengan viralnya foto dan video yang berbau asusila. Ya, saat ini masih proses, tentu harapan kami mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali. Angkutan ini kesal sehingga video atau foto tersebut diviralkan. Pelaku kini sudah dijebloskan ke sel tahanan Polres Ponorogo dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Video adegan syur ini sendiri menjadi viral dan sempat jadi perhatian warga di Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.